Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Sharifuddin Azman ataupun Damok selepas berjaya meraih 3 mata berharga dalam perlumbaan kejuaraan dunia Moto3 pertamanya di GP Aragon sebentar tadi. Ramai peminat tempatan yang mengikuti perlumbaan itu tak senang duduk sampai ada yang basah ketiak mengharapkan Damok mampu menempatkan diri dalam kelompok 15 pelumba terbaik. Pelumba muda negara berusia 19 tahun dan berasal dari Puchong, Selangor itu yang bermula di petak ke-21 berjaya menamatkan perlumbaan di tempat ke-13. Perlumbaan itu dimenangi Dennis Foggia, manakala Dennis Onju kedua dan Ayumu Sasaki ketiga. Banyak nama-nama besar terlibat dalam kemalangan, antaranya Pedro Acosta, Sergio Garcia dan Gabriel Rodrigo. Diharap dengan pencapaian Damok itu akan dapat menarik perhatian pasukan-pasukan Moto3 untuk memberikannya tempat dalam saingan musim depan. Damok membuat penampilan di Aragon mengambil tempat John McPhee di pasukan Petronas SRT selepas pelumba British itu diberikan peluang untuk menggantikan tempat Jake Leeson dalam kelas Moto2. Berikut adalah keputusan penuh perlumbaan Moto3 Grand Prix Aragon.